Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Ferry Susanto Asad Channel. Hari ini saya ingin unboxing ya guys. Ini saya barusan terima paket dari seseorang ya, dari seorang pandai, yaitu Iwan Pandai yang beralamatkan di Lampung Selatan ya. Lampung Selatan, nanti tepatnya saya kasih tahu ya, nanti ada di deskripsinya alamatnya. Jadi saya pesan ini sudah lama sekali sebenarnya, saya kan bahkan hampir lupa kalau saya pernah pesan ini, dan ternyata dikirim ya, sudah hampir 7 bulan kalau nggak salah. Ini bulan Oktober yang lalu saya pesan, Oktober, sekarang sudah Mei ya, lalu tidak salah ya, ingatan saya. Nah, ini kita buka ya guys, isinya apa ya, kita coba dulu. Wah, ini lupa tadi gunting. Paketnya dikirim juga sebenarnya 3 hari yang lalu, dihubungin sayanya dari sana ke alamat saya di Karanganyar. Itu sebenarnya nggak jauh ya, masih sama-sama Lampung Selatan, tapi nyampenya lewat pos itu 3 hari guys. Oke, saya coba. Packingnya rapi banget ya. Lagi guys, ternyata dibungkus koran ya. Kita buka ya guys. Ini dari seorang pandai besi guys. Isinya guys, sebuah kudu ya guys. Kudu senjata asli dari Sumatera Selatan ya. Khususnya itu pagar alam guys. Sekitar 7 bulan yang lalu, janjinya 1 bulan 2 bulan, ternyata meleset jauh guys, hampir 7 bulan baru berhasil dikirimkan, karena alasannya banyak sekali peminat senjata apa minta dibuatkan senjata di Iwan Pandai ini melalui YouTube-nya Iwan Pandai. Dan akhirnya saya menunggu sekian lama dan hari ini pesan. Bilahnya ini terbuat dari kelahar. Nggak tahu saya kelahar mobil atau kelahar eskavator, saya kurang tahu ya. Kita review dulu ya guys ya. Ini saya buka bungkusnya ya, bungkus plastik. Nah, ini sarungnya dari kayu jati ya kan, terus kemudian gagangnya juga dari kayu jati, dan ini hanya di permis kayaknya ya. masih lengket guys. Karena baru sekali ya, masih lengket. Ini kalau nggak salah ini panjang bilahnya ini 35 cm saya pesan ya guys. Guys, kita coba ya guys bentuknya seperti apa. Dikasih minyak ya supaya nggak karat. Nah, tajam katanya guys, tapi saya belum tahu. Kita tes dulu ketajamannya seperti apa guys. Nih, panjangnya lumayan ya guys, 35 cm, panjangnya sekitar 25 cm, jadi hampir 50 cm semuanya guys. Nih, seperti ini guys. Saya coba ambil tisu dulu. Tisu dulu ya guys, kita coba bersihkan. Kita coba tajamannya. Jadi Iwan Pandai ini guys, ini seorang pandai besi yang
berada di Palas Kalianda Lampung Selatan ya guys. Saya pertama kali melihatnya dari channel YouTube-nya Puan Pande. Saya coba tertarik untuk memesan kudu, tapi meleset jauh ya, tadinya 2 bulan tapi ternyata sampai 7 bulan. Tapi tidak apa guys, yang penting janjinya dipenuhi walaupun sangat lama sekali ya. Wah, kesabarannya akhirnya berhasil guys, dikirimkan. Nah ini gagangnya guys ya, dibuat walaupun mungkin kurang halus ya, kurang halus benar ya, tapi lumayan guys ya, dari kayu jati. Oh jangan, tajam. Aduh, kamu tajam banget kau sekarang. Kau nggak tampang, kau nggak? Guys, oke ya guys, kita coba ya guys. Guys, ketajamannya. Guys, tajam banget ya. Yes. Ini dari Sahara ya. Yes. Kita coba di plastik ya guys. Ini bilangnya sudah tajam dan sudah di review, sudah di tes. Kita mau lihat tajamannya ya guys ya. Baru dibuka guys, kita coba lihat guys, asli atau tipu-tipu nih tajamannya. Kita tahu nih, oh ternyata ini guys, ah akhirnya tahu ya guys, akhirnya ternyata ah pasti guys tajam bener ya. Benar ini, ya, di plastik kayak gini. Nih, saya tahu nih, kita review jujur aja ya, supaya lihat juga nih, sama Mas Iwan. Kalau di kertas, mudah-mudahan sesuai dengan permintaan saya ya. Kertasnya ada. Jadi kuduk ini guys, ini senjata asli dari Sumatera Selatan ya. Kemarin saya pesennya ini kuduk bilah. Macam ya kuduk. Jadi kalau ini dia melengkung ya. Sementara matanya dia lurus benar. Tapi ini ya kemarin misalnya dia agak lurus. Ini namanya kuduk ya. Jadi senjata ini saya akan simpan buat kenangan dari Mas Iwan Pande. Lama sih harus menunggu, hampir 7 bulan saya pesan, mungkin dari pandai lain mungkin tidak lama sudah selesai, tapi karena saya ingin sekali merasakan memiliki hasil karya dari Iwan Pande ini, maka saya sabarkan untuk menantinya. Dia ada lambangnya ya, bintang, 3 bintang. Oke guys,
guys. Ya mudah-mudahan ini video ini bermanfaat nanti ya guys. Ini bisa untuk memotong kerbau, sapi atau kambing. Kurban ya guys. Guys, minyak supaya tidak gampang bakar. Sistemnya juga kasar. Guys, itu saja review kudu pasmah ya tertarik dan ingin memesan kudu seperti ini, silakan kawan-kawan atau yang ada di sana semua untuk melihat langsung ke channelnya Iwan Pandu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.